Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku yang soleh dan soleha Jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru memberikan tutorial Cara akses web belajar bahasa Indonesia Untuk kelas 71, 72, 77 Kelas 97 dan 98 Namun jika digunakan oleh Bapak ibu guru kalian yang lain Saya kira model aksesnya sama ya Jadi langkah pertama Adalah Kalian buka dulu Pesan dari guru, misalkan ini ya. Nah, misalkan ada link yang diberikan, ini adalah link websitenya ya. Tinggal kalian klik linknya, maka akan membuka website bahasa ya. Nah, ini dia websitenya. Nah, ketika website sudah terbuka, kalian boleh lihat-lihat dulu isinya, baca-baca nah, mungkin ada yang diperlukan atau yang mau diberikan komentar. Boleh komentar lewat WA-nya Pak Guru nanti ya. Nah, di web bahasa itu ada beberapa menu ya. Ada beranda, ada KBM, ada materi. Namun ini belum ada isinya ya, karena kita baru mengaktifkannya. Yang baru ada isinya ada KBM. Nah, tinggal kalian pilih kegiatan belajar mengajar KBM itu ya. Kalau kalian kelas 9 ya tinggal pilih kelas 9. Ya, jadi kalian nanti di sini ada ini video pembelajarannya, ini ada materinya yang bisa diunduh, di-download. Nah, setelah kalian mengunduh materinya atau mengerti apa yang ditugaskan jika ada tugas gitu ya maka silahkan lakukan absensi jadi pada menu KBM ini kelas 9 ini ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan yang pertama lihatlah videonya misalkan saya mau setel nah ini videonya misal gitu ya kita tonton sampai selesai kemudian kalau kalian mau unduh materi tinggal klik unduh materinya ini saja klik Nah, maka kalian akan diarahkan untuk melihat ke sini nah, ini materinya ya tinggal diklik download ini ada gambar panah ini kalian klik maka kalau pakai laptop biasanya akan muncul di bawah sini kalau pakai HP tentu akan lari ke penyimpanan ya Selain itu selain mengunduh materi kegiatan yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan absensi ya untuk absensi kalian tinggal klik absen absen kelas 9 misal. Nah, di sini sudah ada rekap absennya ya. Silahkan tulis nama kalian. Misalkan nama saya di sini Ricky ya. Kemudian nomor absen saya biasanya kalau saya ikut pelatihan itu nomor 2005 ya. Kemudian saya pilih kelas misal lah ya, saya kelas 98 lah. Kemudian saya klik centang ini ya, klik centang hadir. Kemudian kirim. Nah, kalau sudah ada tanggapan Anda telah direkam, oh berarti sudah selesai. Yang absennya ditutup aja ya, kembali ke websitenya. Kemudian, setelah klik absensi, Atau setelah kalian menonton materi atau mengunduh materi, kemudian kalian baca-baca, dan ada yang belum dipahami, kalian bisa chat gurunya ya. Ini ada menu chat guru, di sini ada keterangannya boleh chat guru terlebih dahulu, tinggal klik chat guru ini aja, chat wa pak guru. Nah kalau pakai hp ya tinggal lanjut ke chat saja nanti ya. Nah ini kalau pakai laptop ya atau komputer, dia akan connect langsung ke wa nanti ya. Oke, seperti itu ya. Ke, ini kalau ada yang dibingungkan baru chat pak gurunya ya. Kemudian tugas, nah di tugas ini di sini ada keterangannya ya. Dimohon untuk selalu membaca keterangan yang ada ya supaya kalian tidak salah langkah ya. Nah di sini ada keterangannya. Pada waktu yang telah ditetapkan silahkan akses menu tugas ini. Kalau ditentukan, kalau tidak kalian boleh akses kapan saja ya. Silahkan dikerjakan gitu ya. Tapi kalau kalian mengerjakan tugas dua kali tentu pak guru akan mengambil nilai yang uh, paling pertama dikerjakan ya di waktu yang pertama. Kalau kalian remedi harus sampaikan dulu Pak nilai saya rendah Saya mau remedi lewat chat ke pak guru nah, Insya Allah akan diberikan izin gitu ya Oke okay. Kalau mengakses tugas Tadi sudah ya uh, Dari materi Sorry Nonton materi sudah Mengunduh materi sudah Absensi sudah Chat pak guru juga sudah uh, Kemudian akses tugas Oke okay, Tinggal klik saja uh, Tinggal isi Ini ada tugasnya ya nama lengkapnya siapa Ricky Banana salah ya kemudian nomor absen 2005 saya kelas 98 berikutnya klik berikutnya ya kalau sudah di sini wajib diisi ya kalau ada yang kosong dia tidak akan mau jalan ya jadi wajib diisi usahakan absennya sesuai supaya nilai kalian cepat masuknya ya klik berikutnya maka akan muncul ke soal, oke, okay. ini bocor soal pertama ya, tapi tidak masalah lah, oke. Okay. Yang jelas intinya seperti itu, ngaksesnya. Yang kelas 7 pun seperti itu ya. Yang kelas 7 ini ada materinya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Jika ingin mengunduh slide atau materi PowerPoint yang ada di dalam video ini, tinggal kalian klik materi, unduh materi ini saja ya. Tinggal klik ya nanti seperti yang tadi, tinggal klik tanda unduh yang ini ya. Maka akan masuk ke HP kalian atau ke laptop kalian biasanya ke bawah atau yang pakai IDM ya, tentu akan masuk ke IDM-nya. Begitu juga dengan absensi sama ya, dengan tugas juga sama. Oke, saya kira itu jika masih ada yang dibingungkan, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar, insya Allah Pak Guru akan jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time, semangat pagi, anak-anakku yang soleh dan soleh ya semoga tetap sehat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.